Halo, saya Iga Masardi dari rikrikrik.com, Jakarta, Indonesia, dan hari ini saya lagi berada di showroom BNFX, tempat di mana pedal-pedal butik seperti Kili, Wampler, JHS, dan Earthquaker Device berada. Selain pedal, BNFX juga kali ini masukin ampli. Kalau kemarin mereka habis masukin Jackson Amp Works, kali ini mereka masukin sebuah ampli legendaris bernama Supro. Di sebelah sini, ya. Saya perkenalkan dulu. Yang paling pojok sini ini adalah Supro Coronado, 2x10 speakernya, 35 watts. Lalu yang tengah ini adalah Supro Dual Tone, 1x12, 24 watts. Dan yang paling pojok sini Supro Thunderbolt 1x15, 35 watts. Mungkin kamu berpikir bahwa wattnya kecil-kecil nih. Eits, tapi jangan salah, ini lebih besar daripada dosa-dosa kalian semua. Nggak, itu lebay. Oke, jadi selamat menyaksikan demo yang akan saya buat berikut ini, dan ingat, persetan dengan motor lawan arah.
Ya, itu tadi Amplisu Pro Thunderbolt 1x15 35 watts dan kuping kanan saya sekarang agak sedikit budek ya. Jadi kalau kalian merasa 35 watt itu kurang kencang, mungkin harus diperiksain ke THT karena 35 wattnya Supro ini kencang sekali. Oke. Okay? Ampli ini cuma punya dua knob, yaitu volume dan tone. Tadi sempat saya otak-atik tone-nya dari dark ke bright, lalu volumenya dari clean, crunch ke super overdriven. Dan saya mainin pakai tele kesayangan saya. Ya, ini tele dari tahun 54, original semuanya, vintage. Enggak, deng, bohong. Ini tele Meksiko tahun 2006. 2007. enggak, 2011. Oke, okay, anyway, kalau mau beli ampli Supro bisa langsung ke BNFX atau mau coba-coba juga boleh. Salesnya baik-baik, salah satu toko musik terbaik di Indonesia. Ah, masa. Oke. Okay, ingat, jangan naik motor lawan arah, tetap sehat dan sampai jumpa. Salam olahraga.